Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sinyo Edwin Otomotif. Di sini ada keluhan pada mobil Fortuner VR Seat. AC-nya panas, AC-nya tiba-tiba panas. Kata orangnya tombol AC-nya sempat diputer-puter sama anaknya. Kemudian selang beberapa hari AC tiba-tiba panas. AC depan panas. Padahal yang belakang dingin. Oke, kita akan cek menggunakan komputerisasi. Ini biasanya sih motor servonya yang rusak. Kalau di video sebelumnya kita reset menggunakan cara lepas min aki selama 5 menit kemudian pasang. Kalau di sini kita akan reset menggunakan komputer. Oke, simak terus videonya sampai habis ya. Di sini kilometer baru 66.000. Ini sering terjadi pada mobil Fortuner VRZ dan mobil Innova Reborn. Kita masuk ke AC. Ternyata benar, yang rusak adalah motor servonya. Air outlet damper control servo motor circuit. Ini biasanya di motor servonya ada circuit atau circuit yang putus, jadi motor servonya nggak bisa gerak atau berfungsi. Ini motor servonya harus diganti. Cara gantinya ada di video saya sebelumnya. Bisa cek link di atas. Oke, kita akan reset ini. Kita akan hapus. Oke, setelah kita reset menggunakan komputer, AC sudah dingin kembali. Tapi tetap kita saranin ganti motor servo, karena ntar sewaktu-waktu atau tiba-tiba bisa panas kembali AC-nya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.